Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta sekaligus mengingatkan kepada Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 Prabowo Subianto untuk jangan salah pilih Menteri Kesehatan di kabinet selanjutnya. Menurut Budi, kesehatan harus lebih dulu daripada pendidikan, sebab kesehatan dimulai sejak minus 9 bulan saat bayi masih di dalam kandungan ibunya, sementara pendidikan baru dimulai pada usia 4 atau 5 tahun. Ditemui wartawan usai acara, Budi Gunadi enggan menjawab secara spesifik ingin menjadi menteri apa di kabinet pemerintahan berikutnya. Namun, ia menyebut dirinya ingin lari maraton sebagai cerminan yang baik sebagai menteri kesehatan. Kemudian, saat dipertegas wartawan, apakah dirinya ingin lanjut menjadi Menkes, Budi Gunadi malah berguyon ingin menjadi menteri penerangan seperti di zaman Presiden kedua RI, Soeharto.